Dan kami juga mendapatkan reaksi para penduduk di Terengganu. Asasnya masih sama. Hormat menghormati, saling memahami, kunci kepada keutuhan perpaduan kaum. Kehidupan kami memang saling perlu memerlukan dan memang kalau orang Terengganu panggil gimari. Memang kalau ada aktiviti ataupun program di kampung, dia akan mari di kampung kita, dan kalau ada di kampung teruk program, kita akan pergi. Dan bila ada perayaan, kita pergi ziarah. Kalau ada orang kata, orang Terengganu kata makan gula ataupun kenduri kahwin, dia akan mari di rumah kita. Dia akan menyelami budaya masing-masing. Kita ada kaum Cina, kaum Melayu, kaum India, dan setengah-setengahnya kaum Cina lebih dikenali khasnya di Terengganu, dia lebih dikenali dengan peranakan. Jadi dia orang ni dah tahu budaya kita dan kita dah tahu budaya dia, dan kita hidup harmoni dah lama, beratus tahun dulu dah kita hidup harmoni. Semua bangsa dan agama, supaya kita boleh menyambut apa-apalah perayaan. Tak kisah agama dan bangsa, supaya kita boleh hidup dengan keharmonian. Actually, tidak susah. Kalau kita tengok balik, pandang balik kepada zaman Tengku Tuan Rahman, dulu sejarah kita, actually tak susah. Saya kalau kata-kata mungkin, boleh tak saya sebut, maknanya mungkin sekarang kita sampai ke zaman di mana banyaklah faktor-faktor keharmonian masyarakat kita sudah dipoliticize, sudah di... diambil sebagai satu tanda-tanda di mana untuk kepentingan sendiri, di agenda sendiri-sendiri. Ya. Keadaan kat Terengganu sini tak adalah. Memang tak ada. Kita memang tak ada masalah sebegini. So, kalau katakan kat environment yang I kerja sekarang pun tak ada masalah yang kita katakan ada apa-apa masalah di kalangan rakan sekerja pun tak ada. I feel that harmoni ada. Memang ada. Pelbagai kaum sekali memang ada. Kita kekal lagi ada. Cuma orang membesar-besarkan isu ini saja.